Beginilah proses, ataupun jika kita melihat seekor macan tutul akan mandi, dan di sini mandi di bak. Ini sangat berbahaya, teman, karena bisa saja macan tutul ini mengancam nyawa kita. Tapi yang dilakukan perempuan ini sudah biasa, dikarenakan mereka sudah berteman sejak kecil, ataupun sejak kecil sudah dirawat oleh perempuan tersebut. Semoga teman-teman dapat berhati-hati dan selalu waspada apabila bertemu dengan hewan yang satu ini.